Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak menyerahkan satu unit hand traktor yang diperuntukkan bagi kelompok tani Kampung Prawang Barat, Kecamatan Tualang. Penyerahan hand traktor bersamaan dengan peresmian Balai Laman Silat Pendekar Cahaya oleh Bupati Siak Alfedri. Bantuan hand traktor dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak ini direncanakan akan dipergunakan oleh kelompok tani Melayu Jaya dan kelompok tani KWT dalam membuka lahan persawahan yang berada di area Kampung Prawang Barat, Kecamatan Tualang. Hal ini diungkapkan oleh penghulu Kampung Prawang Barat, Faizal. Terima kasih. Kita ini sesuai dengan proposal dari kelompok tani, yaitu kelompok tani Melayu Jaya yang di bidang pertanian. Yang dimana kelompok tani Melayu Jaya ini membuka lahan persawahan, yang lahan persawahan tersebut berada di area sekitar pipah, masih daerahnya Prawang Barat. Tim Liputan mengabarkan.